Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Rani. Di video kali ini saya akan membuat kolam ya, kolam mini atau bak ya. Ini saya pergunakan plastik cor. Ini saya beli 1 meter, dapatnya 2 meter ya, karena dia berbentuk lingkaran. Ini 1 meternya 7.000. Nah, ini untuk bahan untuk pendirinya nanti dari kayu palet bekas. Saya membuat bak mini ini untuk ikan cupang ya, cupang alam, karena takut di daerah saya ini akan terjadi kepunahan ikan cupang alam ya. Jadi saya budidayakan ikan cupang alamnya atau saya membiakan di dalam bak ini. Sekalian ya, nanti di bak ini saya budidayakan juga tanaman mata lele untuk pakan ikan nila. Nah ya teman-teman, ikuti terus videonya. Jangan lupa subscribe dulu channel Lembung Berani, like, komen, dan share agar channel kami berkembang. Ya teman-teman, kita lanjut videonya. Nah ini alat-alat saya nanti membuat kolam atau bak mininya ya. Nah, ini ada siku besi, palu ke palu ya. Ini pasti 2,5 inci. Ini meteran. Nah ini gergaji. Nah ini bahan-bahannya, ini kapal tadi atau plastik cor tadi. Ini ada bekas ya. Ini papan palet bekas. Ini biasanya orang menggunakannya untuk tempat triplek ya, wadah-wadah triplek untuk pengiriman. Nah ini wadahnya dibongkar kan. Jadi saya beli ini hasil dari bongkarannya. Nah ini ada blotinya juga. Ini juga, ini saya beli dengan harga 15.000 per 8 keping ya. 8 keping 15.000. Nah ini 6 batang 5.000 ya. 5.000. Teman-teman ya, saya buat ukuran 50 cm ini sudah saya potong. Ini lebarnya ya teman-teman. Nanti panjangnya saya buat 70 cm ya teman-teman. Ini dari paku bekas saja, memanfaatkan yang ada daripada terbuang nanti teman-teman. Kita manfaatin aja. Di botol. Di video. Nah. Nah.
ini teman-teman ya, sudah jadi bak atau kolam mininya. Kecil ya teman-teman. Ini lumayan lah untuk menaruh ikan cupang kita nanti sama budidaya azolla ya. Nanti kita akan buat sekalah lebih besar lagi ya teman-teman. Ini karena hari kita sore ya teman-teman, kami kekurangan bahan juga. Nah, sekian dulu ya teman-teman cara proses pembuatan bak ini atau kolam ini kita. Jangan lupa subscribe channel lebih lagi, like, komen, dan share agar channel kami dapat berkembang.